Waktu pas suka di LL yaitu satu bahas Al Amudi dari Qatar. Ini kita juga sedang suka mewah ya. Masih bisa dan si Fazil juga gagal. Cukup bagus. Rupanya terjadi kemelut, tapi balik. Perebutan bola kembali cukup cepat gerakannya lakukan. Dibuang saja keluar hingga terjadi tendangan gawang. Langsung ke tengah. Buka serangan secara balik, kita saksikan Qatar kembali umpan datar maksudnya masuk. Halau saja kembali. Nomor 13 Dilara kawan di sana kembali perebutan bola di lini tengah. Masuk cukup halau langsung ketiga pemain jebret. Luar biasa. Ini adalah pemain yang sudah mendapatkan top skor. Dalam mana laga semifinal 4-0 langsung yang kembali umpan lambung melebar maksudnya umpan datar kembali kita saksikan Putra Anjani kurang cermat serangan balik cukup cepat kembali melakukan berbahaya sendirian di sana berbahaya masih langsung masih bisa diantisipasi. Langsung ke tengah melebar cukup cepat kembali nomor punggung 8 langsung jebret. Jangan kasih shooting ini nomor punggung 8 berbahaya. Ini adalah pemain yang cukup berbahaya dengan tendangan yang cukup mengarah. Lemparan kembali serangan balik dibiarkan saja di nomor 24 terjadi gol pertama kita saksikan skor imbang kacamata 0-0 langsung ke tengah. Edi saja kembali serangan balik masih dihalau saja kembali Putra Gani bintang kedora dengan nomor 30 cukup cepat masih kembali kita Putra Jani dari gelandang bertahan kembali masih gocek bisa dihalus saja kembali umpan dari proses kembali ya. Langsung jebret. Sorry. Ya, kebakaran yang cukup mengarah tapi masih jauh meroket kita saksikan. Terarah kembali kita saksikan save tendangan gawang. Langsung ke tengah. Ya kembali kita saksikan nomor 18 langsung. Cukup alat langsung masih sendirian berbahaya. Santai-santai saja penjaga gawang. Bagaimana ini tadi? Mana buahnya ini? Ini Pelatih Putra Anjani ini disiapkan dari Malaysia. Upin Ipin. Ya. 18 Putra Anjani. Kita kedua.
Semuanya ada hip. Bawa Bincang Kejora. Ya, kembali. Putra Anjani langsung ke tengah. Berbahaya. Masih. Kembali terjadi. Berbahaya. Masih. Ya, kita saksikan masih. Cukup alot. Berapa kali kita saksikan memporak-porandakan lini belakang dari Putra Anjani ini. Tapi masih bisa diantisipasi. Langsung. Berbahaya. Wow, jebret. Masuk Putra Anjani. Lemparan ke dalam. Bintang. Putra Anjani. Masih 0-0. Langsung berbahaya. Masih cukup cepat. Tenang. Penguasaan bola jaga gawang Putra Anjani langsung ke tengah. Berbahaya, kembali serangan balik. Ayo, si kancil anak nakal. Woi, masih. Woi. Cukup alot. Serangan balik cukup cepat. Kembali dibuang saja keluar sehingga terjadi lemparan ke dalam. Informasi wasit. Ya, ini juga wasit kita sewa dari negara Unta, satu bahas Al Amudi dari Qatar. Kita tidak segan-segan menyewa wasit. Ya, langsung. Ino, makanya lepas piring, pulang. Awas. Angkat, iya, bagus. Masih, nomor 8, cukup apresi berbahaya. Kal, ya udah tahu, gol yang banyak itu. Baik, kembali langsung saja. Diheading saja keluar, kembali Putra Anjani. Masuk Putra Anjani. Umpan datar maksudnya hilang, tidak mengarah. Dibuang saja. Langsung ke tengah maksudnya. Terjadi lempar hari terakhir pada hari ini. Kita tunggu masuk final PSA laku tuan rumah. Yaitu PSA tuan rumah akan menjamu yaitu Satria Muda Mas Bagi. Sama itu Bang Gor yang luar biasa. Kasih nasi bungkus itu penjaga gawangnya. Kasih nasi bungkus. Cukup bagus kita saksikan penjaga gawang. Dibuang saja keluar. Kembali lemparan ke dalam. Masih cukup cepat, cukup alot. Putra Anjani Bintang Kejora kembali lebar maksudnya. Putra Katik Putra Anjani kembali masih perebutan bola cukup alot. Serangan balik lebih rusuh bagus. Dibuang saja keluar langsung ke tengah. Berbahaya. Keluar. Ayo Gramedi. Langsung ke tengah. Serangan balik kembali terjadi Bintang Kejora terlepas. Masuk nomor 8 pemain cukup agresif. Keluar. Lemparan ke dalam. Masuk.
Masih Bintang Kejora. Langsung melebar umpan silang maksudnya. Kembali Bintang Kejora. Terjadi sebuah bebas. Langsung ke tengah. Serangan balik kembali terjadi. Bola Germat. Kotak berbahaya jebret. Jangan masuk bola, jangan masuk. Jangan masuk, hei. Jangan masuk lapangan. Silakan. Bungkrak-bungkrak keluar garis ya. Ibu-ibu, ayo. Ya, kita saksikan di babak yang pertama ini kita saksikan gol. Kawal dari langsung bahaya, hei. Itu bagus, oh, itulah di babak yang pertama kita saksikan di mana skor untuk Bintang Kejora masih lagi dengan skor tipis. Ya, kita saksikan di mana kameramen ikut meliput ajang Open Turnamen PSA Cup 3 yang dilaksanakan di lapangan Bahari Labuan Haji. Ya, bagi yang belum ngopi silakan ngopi. Yang belum ngopi silakan, berbagai macam kopi. Ya, ada kopi ABC, kopi cappuccino, kopi susu, ada kopi kapal api dan kopi sianida sudah disiapkan. Yang masih pusing-pusing silakan. Langsung nomor 10. Wow, rupanya simpan silang. Berbahaya sebelah. Wow, rupanya sudah saksikan cukup bagus. Umpan silang. Oh, sudah sama nebu. Aduh. Jangan masuk ya. Putra Anjar ini. Angka ditepuk skor 1-1. Apabila terjadi dulu, maka akan diadakan adu penalti. Langsung, wow, masih bisa dari kembali Bintang Kejora. Serangan balik cukup cepat. Kembali Bintang Kejora. Keluar. Ya, cukup gembira kita saksikan pelatih dari Malaysia yang dikontrakkan Putra Anjani, Bapak Upin Ipin, memberikan atensi. Bintang Kejora, Mas Bagi, langsung, wow. Ya, wasit memberikan peringatan. Rupanya terjadi gesekan-gesekan keras yang dilakukan dari Bintang Kejora ini sehingga terjadi. Masih kita saksikan Bintang Kejora. Mas Bagi langsung, wow, berbahaya. Terlalu keras kita saksikan sepak pojok yang dilakukan nomor punggung 8 pemain yang sebagai top skor di mana di laga semifinal memberikan gol 4 sekaligus. Masih buang saja. Ya, di laga terakhir kita saksikan final U12 di mana PSA tuan rumah Labuan Haji akan menjamu Satria Muda Pancor. Kembali. Tendangan gawang kembali terjadi. Langsung ke tengah. Dihalau saja. Luar, terjadi lemparan ke dalam. Putra Anjar langsung ke tengah. Wow, yang dituju ada nomor 6. Disapu saja. Kembali serangan balik tapi tidak cermat.
langsung. Wow, tidak ada batur yang ditutup, umpan lambung dilakukan Bintang Kejora ini. Keluar. Ya, dua sekaligus. Baik dari Putra Anjani. Langsung saja masih cukup bagus. Wah, berbahaya. Jebret. Hai, gol. Gol, 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 gol. Jangan masuk. Tolong, 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 tolong. Jangan masuk. Tempatnya sini, ini latihan keberadaan dengan sebagi ini. Ya, kita saksikan well Drummond, sponsor dari Bintang Kejora. Gawang langsung ke tengah, berbahaya. Ayo, masih berbahaya. Wow, rupanya handball. Pemain dari Bintang Kejora ini langsung kembali. Serangan balik dan cukup cepat. Masih kembali nomor 28. Masih nomor 28. Berbahaya, jebret. Luar biasa kita saksikan. Di mana nomor 28 kembali merobak. Bukapan skor menjadi 2-1. 3-1. Papan skornya Reza, papan skor. Papan skor, papan skor. Ya, gimana? Langsung berlaya. Wow. Waktu dan guru. Satu di dalam marah. Satu di pertengahan menit babak yang pertama ini, babak kita saksikan masih Bintang Kejora mendulang skor 3-1. Keluar, lemparan ke dalam. Informasi asik terakhir di babak yang kedua ini. Luar, lemparan ke dalam. Langsung saja. Masih bisa antisipasi. Cukup bagus. Kembali dan terobosan. Cukup bagus, kembali langsung lebar maksudnya, masih dibiarkan saja sepak pojok yang kedua di babak yang kedua ini. Langsung ke tengah, berbahaya. Wow, jebret, masih berbahaya. Cukup balap. Wow, kembali kita saksikan. Langsung, wow. Oke, kita saksikan. Shooting yang cukup keras, tapi masih jauh melambung. Mundur. Ini paling. Kali sang pencetak gol yang ketiga ini kembali. Lemparan ke dalam. Bintang Kejora. Langsung ke tengah, maksudnya nomor 8. Keluar. Lemparan ke dalam Putra Anjani.
terus kembali, serangan balik kita saksikan dari Sakuri. Ini buang saja. Terjadi tendang lemparan ke dalam. Benar sabar, nerun pancor ini. Jadi mau juara doang nih. Jadi langsung, wow, keras. Awalan pengawalan yang cukup ketat. Bagus kita saksikan jaga gawang dari Putra Jani. Lebar, lepas kembali, laborasi yang cukup bagus, kurang cermat, kembali serang balik. Wow, berbahaya, gocek, gocek langsung, wow, cepet. Surang dilakukan Putra Jani. Ayo, masih berbahaya. Ayo, cepat. Oh, berbahaya. Jebret. Hey, hey. Masih. Cukup bagus. Wow. Luar biasa. Ya, di laga terakhir kita saksikan U12 ESA tuan rumah akan menjamu Satria Muda Pancor. Wow, usulah di laga terakhir, maka kita saksikan di mana final di perebutan U12 ini, di mana bintang kejuara Pancor 3-2. Maka berhaklah bintang sejarah sebagai juara di U10.